Jadi di antara kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan umat dia tidak beramal, tetapi umat dia cuai terhadap memelihara amalan tersebut. Kerana sebagaimana kita ketahui bahawa ujub, riak, takabur itu boleh membinasakan amalan seseorang. Sebab itu ulama tafsir mentafsirkan kesalahan Nabi Adam alaihi salam itu bukanlah bermakna kekurangan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kesalahan Nabi Adam itu adalah peningkatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke dunia itu bukan bermaksud penurunan kedudukan Nabi Adam alaihi salam, bukan diturunkan kedudukannya. Nabi Adam alaihi salam asalnya dalam syurga, maka kisah yang kita ketahui di antara disebabkan dikeluarkan dalam syurga, daripada syurga tersebut disebabkan kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Maka ulama dalam kitab tafsir menyebut penurunan Nabi Adam daripada syurga itu bukan pengurangan. Turunnya Nabi Adam ke dunia itu adalah peningkatan. Bertambah, meningkat, bertambah tinggi darajat dia. Dan Nabi Adam alaihi salam memulakan ketaatan dia di dunia adalah dengan istighfar, dengan taubat. Kita mengetahui kisah Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan dunia, ya, Nabi Adam alaihi salam merasa bersalah dengan kesalahan dia. Jadi kesalahan yang manusia lakukan bukanlah semata-mata pengurangan. Tidak semata-mata pengurangan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu Adam khata. Kullu ibnu Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak buat dosa. Khata sirah mubalaghah. Khata satu. Kalau khata banyak. Ghafir, seorang yang memberikan keampunan. Kalau ghaffar, itu bersangatan memberikan keampunan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu ibnu Adam khata. Setiap anak Adam tu banyak salah dia. Banyak kesilapan dia. Tetapi khairul khata'ina tawwabu. Sebaik-baik orang yang banyak buat salah itu, mana buat salah tapi menjadi sebaik-baik pula. Ya. Setiap anak Adam itu khata, banyak salah kita. Salah cakap, salah perbuatan, salah tingkah laku kita banyak. Bahkan kesalahan kita itu sama ada sengaja atau tidak sengaja. Amdan wa khata'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sama ada sengaja atau tak sengaja. Allah Subhanahu wa tidak membezakan. Kemudian dengan kesalahan yang banyak dilakukan oleh kita itu, maka ada satu derajat namanya tawwab. Tawwab, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan khairul qatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak buat salah itu tawwab. Orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah segala kekurangan kita, kelemahan kita menyebabkan kita minta ampun, menyebabkan kita rasa lemah, menyebabkan kita rasa serba kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sebegini Allah Subhanahu wa taala memandang mulia. Begitulah sebaliknya, seseorang yang melihat dirinya sempurna, sempurna baik, sempurna ilmu, sempurna akhlak dan sebagainya, maka ini Allah Subhanahu wa taala memandang orang dengan penuh kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun begitu, janganlah seseorang yang melakukan maksiat itu berasa selesa dengan maksiatnya. Jadi apabila kita membaca bahawa maksiat itu boleh membawa kita jadi mulia, maksiat boleh membawa kita jadi mulia sekiranya kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita rasa selesa dengan maksiat itu, maka itu jadi kesalahan.
Sebab itu diumpamakan bahawa orang yang membiarkan diri mereka itu berada dalam dosa, maka disebut di sini seperti orang yang berubat dengan racun, katanya. Jadi sekiranya kita berada dalam maksiat dan selesa kita dengan maksiat, ataupun kita menangguh-nangguhkan taubat kita, maka itu diumpamakan berubat dengan racun. Bermaksud kita taat, kita maksiat. Kita taat, kita maksiat. Kita taat, kita maksiat. Maka itu dikatakan berubat dengan racun. Seperti seorang yang hendak membersih kain yang putih dengan sesuatu yang hitam. Bermaksud kita ada amal, tetapi maksiat kita, kita tidak tinggalkan. Sebab itu ulama menyebut ketaatan yang paling afdal, ketaatan yang paling afdal bukanlah betapa banyaknya kita melakukan ibadat-ibadat sunat. Ketaatan yang afdal bukanlah betapa banyaknya kita mengamalkan ibadat sunat, tetapi ibadat yang paling afdal kita meninggalkan maksiat. Itu taat yang paling tinggi nilai dia. Meninggalkan maksiat itu lebih aula daripada kita menambahkan amal-amal yang sunat. Atau dengan mana yang lain, bermaksud amal sunat kita lakukan, tetapi maksiat kita tidak cegah. Dengan harapan bahawa amal sunat itu boleh menampung segala maksiat kita. Maka itu kefahaman yang salah. Maka diumpamakan bahawa seperti seorang yang ingin membersihkan kain yang putih dengan sesuatu yang hitam. Maka yang demikian itu jadilah binasa. Maka takkan putihlah. Takkan bersihlah amal kita. Bermaksud, sekiranya kita ingin menambah baik diri kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, dalam masa yang sama kita berusaha untuk mencegah kejahatan yang ada pada diri kita. Maka itu itulah jalan yang sempurna. Itulah jalan yang sebetulnya. Bukan kita melakukan kebaikan dan kita biarkan diri kita jatuh dalam maksiat. Bermaksud kita masih lagi dalam keadaan kebinasaan. Maka diumpamakan seperti kain yang putih tetapi dibersihkan dengan satu yang hitam, maka jadi binasa. Maka hendaklah engkau duduk, maka hendaklah engkau duduk di dalam tempat yang suci dan jauh daripada sekalian manusia. Terkadang kita perlu meninggalkan sebentar untuk bergaul dengan manusia. Terkadang. Jadi ini khilaf ulama tentang hukum mengasingkan diri daripada manusia. Kalau kita tengok sirah para ulama, para solihin, ada di kalangan ulama yang bergaul dalam masyarakat, ada ulama yang menyendiri dan sebagainya. Di sini menggambarkan kita bahawa hukum itu khilaf pada pandangan ulama. Ada sebahagiannya meninggalkan untuk bergaul kepada masyarakat. Ada sebahagian masuk dalam masyarakat. Dan terkadang sebagian ulama dia bersama dengan masyarakat pada tempoh-tempoh yang tertentu. Pada akhir usia dia, maka dia meninggalkan untuk bergaul dengan manusia. Seperti Al-Imam Sayyuti rahimahullah. Imam Sayyuti seorang ulama yang besar di Al-Azhar. Menulis sekian banyak kitab, menulis sekian ribuan hadis. Imam Sayyuti sangat bermanfaat kepada masyarakat, sehingga kitab dia dipelajari sampai sekarang ini. Tetapi bagaimana Imam Sayyuti rahimahullah, dikatakan pada akhir usia dia, dia masuk dalam rumah dia, dia kunci rumah dia. Mana dia tak nak lagi bertemu dengan manusia, kata. Untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah para ulama meletakkan. Ada sebahagiannya meletakkan waktu yang tertentu untuk menyendiri dengan manusia. Terkadang masuk semula bergaul dengan manusia.
Sebab itu disebut di sini bahawa terkadang maka hendaklah duduk tempat yang suci dan jauh daripada sekalian manusia. Jauh daripada manusia ni bukan maksud kita pergi lamutan, tak. Maksud jauh daripada manusia ni macam kalau di luar kita bergaul dengan orang, kita datang ke masjid. Masjid tak ramai orang. Itu dikira kita sudah menyendirilah tu. Bermaksud kita masuk pada sesuatu yang baik. Orang tak ramai. Datang masjid ni tak ramai orang, tapi ke luar ke pasar ramai orang. Jadi kita melarikan diri pada orang datang ke masjid. Itu maksud dia. Bukan maksud bawa kain pelang hutan, tak. Maksud kita menyendiri ini, kita memisahkan sebentar daripada kesibukan duniawi. Itu maksud dia. Kena faham. Kata-kata ulama' ni diperlu dipaham dengan paham yang sahih. Kita menyendiri, kita bersunyi-sunyian. Bermaksud taklah kita lari botol daripada orang. Bukan itu maksud dia. Kita lari daripada kesibukan dunia, cerita-cerita yang membawa kita tamak pada dunia. Kalau dekat luar tak ada cerita lain, cerita harta, cerita dunia dan sebagainya. Jadi kita melayikan diri pergi masjid. Pergi masjid tu dah kira melayikan diri pada manusia dah tu. Bukanlah kita lari betul-betul, tak. Ke masjid kan masih lagi kita bercakap, cakap kita dengan imam, dengan segala ni. Itu maksud dia. Bukan maksud melayikan diri ni ambil kain masuk dalam hutan ni dah. Mana payah ya, entah dia baca kitab ni ustaz tu supaya laikan ni pada orang, dah lari dia dah. Kan wari dalam hutan ni sampuk dia hantu pula. Dah menggigil balik. Masuk di sini melarikan diri daripada urusan-urusan duniawi, itu maksud dia. Duduk dekat rumah cantik, kurang bergaul dengan orang cantik. Tapi kalau dekat rumah TV tengok, maharaja lawak tengok, tak ada manfaat dia dah. Bagus dia tu. Sebab apa? Dah menyendiri dia dah. Di rumah dia kerja dah. Tak ada pergi minum teh, tak ada dah. Oi, bagi tengok kat rumah. Berasa pula tengok TV mu. Tak jadi dia tu. Tak ada manfaat menyendiri. Yang dimaksudkan menyendiri ini adalah mencari sesuatu yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah. Itu maksud dia. Dalam kitab-kitab dia kata, hendaklah kita menyendiri, tinggalkan manusia dan sebagainya. Bukan semata-mata kita tinggalkan manusia macam tu saja. Kalau kita tinggalkan manusia duduk rumah tapi main WhatsApp je kerja, tak ada faedah lah. Baik keluar betul berbual dengan orang kan. Dia malih nak keluar lah. Malih campur orang lah duduk rumah kan. Tapi ke rumah WhatsApp tengok, Facebook tengok, semua tengok. Tak ada faedah dia. Jadi maksudkan menyendiri di sini sebab dalam keadaan masyarakat bila kita bergaul maka membawa kita kepada lupa kepada akhirat. Bergaul dengan masyarakat membawa kita tamak kepada dunia dan sebagainya. Maka menyendiri itu maksud dia untuk takarup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia kita kena faham. Bukan semata-mata menyendiri, bukan semata-mata berkhulwah. Tapi tujuan untuk takarup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, sekiranya kalau kita bermasyarakat tidak ada masalah untuk kita takarub kepada Allah, dah selesai. Tak perlu kita untuk menyendiri. Sebab dalam keadaan kita bermasyarakat pun, masya Allah, solat kita terjaga, ibadat kita khusyuk, maka tidak perlu kita untuk menyendiri. Jadi menyendiri itu bukanlah maksud. Menyendiri itu bukan maksud. Menyendiri itu adalah wasilah, satu kaedah. Bukan maksud menyendiri itu. Menyendiri itu satu kaedah untuk merawat hati kita. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk kita bertambah faham makna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama ini kita banyak bergaul dengan manusia.
kita tak dapat rasa makna kemanisan ibadat dengan Allah. Selama mana kita banyak bergaul dengan manusia, kita tak dapat faham makna hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, kita tak pernah faham. Sebab kita terlalu sibuk dengan manusia. Maka di situlah ulama menyendiri. Jadi ketika menyendiri itu apa dia buat? Bukan dia melompong tak? Bukan dia tidur ya tak? Ketika menyendiri itu dia cuba menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya mendatangkan faedah, ya teruskan. Tapi kalau menyendiri, rasa lain macam ya pula. Dah tentu arah pula dah. Menyendiri. Dah menerawang, dah jadi tak betul pula dah. Sebab ketika itu bukan dia bukan berzikir, tapi melopong. Ya. Maka tak ada faedah dia. Menyendiri yang mendatangkan faedah adalah untuk memberikan tumpuan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sama dengan masyarakat, tak sampai kita nak beramal, tak sampai kita nak baca Quran, tak sampai kita nak berzikir banyak sangat. Jadi kita menyendiri supaya kita beri ruang untuk banyak baca Quran, banyak berzikir. Itu maksud dia. Sekiranya kita menyendiri tidak mendatangkan faedah, maka tidak manfaat menyendiri kita. Lebih baik kita keluar untuk bersama dengan masyarakat. Itu lebih baik daripada kita menyendiri tapi tak ke mana pun pergi. Tapi ke mana pun. Sebab dia tujuan dia apa? Maka duduk sunyi dan jauh dari segala manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk kita takarub kepada Allah. Maka ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya. Nabi pergi ke Gua Hira ketika berusia 35 tahun sampai 40 tahun. Dalam sirah menyebut Nabi bertahannus. Tahannus. Sebab masa itu belum datang wahyu lagi. Nabi bertahannus. Nabi disebut apa ibadat Nabi ketika itu? Tahannus. Nabi berfikir. Berfikir. Itu ibadat Nabi SAW. Bahkan ketika itu disebut Nabi ketika itu bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika mana Nabi pergi ke Gua Hira, orang musyrikin Quraisy ketika itu menggelar Nabi Ashiku Rabbah. Jadi ketika itu pun orang Mekah dah faham maksud seseorang menghampiri diri pada Tuhan. Jadi Nabi naik ke Gua Hira diketahui oleh orang Mekah. Dan ketika itu orang menggelar Nabi SAW Ashiku Rabbah. Orang yang sangat mencintai Tuhan. Jadi orang tahu Nabi naik ke Gua Hira itu untuk apa? Untuk ibadat. Orang tahu. Maka orang menggelar dia sebagai Ashiku Rabbah. Orang yang begitu asyik pada Tuhannya. Rindu pada Tuhannya. Jadi Nabi ada juga amalan untuk berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka tujuannya apa? Tujuan untuk menambahkan ibadat kepada Allah ataupun tujuan untuk memperbaiki diri kita. Maka barang siapa adalah seorang itu berjauh-jauh daripada manusia, adabnya sebaik-baik berjauh daripadanya, maka barang siapa benar dan sempurna berjauh daripada manusia, dapat untung, kata di sini. Dapat untung, iya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaannya dan kasihnya. Jadi kita dah semakin meninggalkan manusia ataupun kita ke masjid, kita kata. Kita ke masjid, itu pun dikatakan kita telah meninggalkan pergaulan kita dengan manusia kan. Kalau sebelum ni kita banyak bergaul, masuk persatuan sekian, persatuan sekian, persatuan sekian, sibuk kita kan.
Mesyuarat sekian, mesyuarat sekian, mesyuarat sekian, banyak. Kita manusia. Jadi akhirnya tinggalkan. Tinggal. Nah, tinggal tu nak pergi mana? Duduk rumah, tengok TV pula dah. Ah, tak jadi apa. Malah masuk mesyuarat-mesyuarat ni. Allah tak jawatan persatuan-persatuan semua. Allah tak jawatan-jawatan-jawatan. Ah, tengok tujuan itu apa? Ah, tujuan duduk rumah. Duduk rumah buat apa? Tengok TV je. Ya. Ah, tak ada apa. Di segi keagamaan tak ada apa-apa. Tapi ditinggalkan semua itu dengan niat. Sebab itu seseorang itu bila melakukan suatu faedah dia dengan niat yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka niat kita baik, maka dapat baik. Kalau niat kita tak jelas, maka kita tak akan dapat apa-apa faedah. Walaupun zahir dia orang tengok, wuih, bagus tu dia. Jadi, satu niat yang baik, iaitu kita meninggalkan pergaulan kita yang begitu banyak dengan manusia, kita letakkan niat yang paling bernilai. Iaitu apa? Dengan niat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, baru amalan kita itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan beri mengikut niat kita. Tuhan akan beri mengikut niat kita. Sebab itu bila kita berniat, ada satu lagi rahsia untuk kita mendapat kebaikan. Selepas kita niat, maka hendaklah kita berazam. Niat disertai dengan azam. Sebab melakukan sesuatu perkara tanpa keazaman, maka faedah dikurang. Faedah dikurang. Sebab itu bila kita berniat, kita berazam lagi. Kemudian bila kita berazam, kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertambah kebaikan kita, tak ada amal kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kejayaan kepada kita. Walaupun daripada zahir kita tak dapat kejayaan tersebut. Contoh dia apa? Contoh dia belajar. Contoh dia baca Quran. Wah, saya dah pencen ni, saya nak berniat nak belajar Quran lah. Ada niat. Satu. Ataupun saya nak tinggalkan kerja-kerja yang sibuk ni. Untuk apa? Saya nak tumpu baca Quran lah. Ada niat. Bisa tu niat yang baik. Daripada kita tak ada niat langsung, kita berhenti. Semua untuk apa? Entah, malih latih dah. Tapi lepas kita dah tak ada apa tu, baru kita isi dengan baca Quran. Tak sama dengan orang yang awal-awal lagi nak berhenti sebab nak baca Quran. Tak sama. Maka bila orang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, maka dia berniat. Maka selepas dia berniat, dia berazam. Azam ni bermaksud tinggi keazaman dia. Semacam orang dia berniat nak lulus PSO. Bagus, kita ada anak murid dekat sekolah. Dia niat nak lulus PSO. Niat saja. Kemudian dia berazam. Oh, berazam ni tinggi. Dia berazam nak berjaya. Kuat azam dia. Ha, bila berazam, dia berusaha. Jadi begitulah. Orang bila berniat untuk melakukan kebaikan, maka disertai dengan azam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila engkau berazam, hendaklah kau bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila orang berazam dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sejak mula lagi dia dah berjaya dah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dia tidak dapat apa yang diinginkan, maka dia telah berjaya dah. Oh, dia dah berazam, dia berniat, dia nak baca Quran, dia nak khatam Quran, dia berniat, dia nak hafal Quran, dah ada azam dah, maka dia berjaya semenjak awal lagi, walaupun dia tak dapat apa yang dilakukan. Oh, dia cuba, oi, bukan senang pasal nak hafal Quran ni. Oh, tak dapat dia apa yang dia inginkan, tapi dia dah berjaya pun dah, semenjak awal lagi dia berjaya dah. Sebab seseorang itu akan diberikan sesuatu mengikut niat dia, walaupun kita tak dapat. Oh, jadi kita niat nak apa, kita kata.
Kita nak niat nak hafal Quran ni. Oh, itu hafal Quran tu banyak bona, hafal surah ajalah. Berniat ah, jangan bosa-bosa nak hafal Quran kan. Umur dah 60 70. Kalau ada alhamdulillah lah. Wah, oh, kecilkan sikit. Saya nak hafal surah Yasin lah. Aduh. Eh, kemudian berazam. Saya nak hafal surah apa lah? Saya nak hafal surah Waqiah lah. Kemudian berazam. Saya nak hafal surah kan? Kita berazam. Jadi kita dapat banyak aman. Bila kita azam, itu pahala lain. Bila kita niat nak buat baik, pahala niat lain. Bila kita berazam nak buat baik, azam lain. Kemudian bila kita berazam, kita sandarkan azam kita kepada Allah, pahala yang lain. Kemudian kita melakukan apa yang kita lakukan, pahala yang lain. Masya Allah, satu amalan yang kita lakukan, banyak pahala dan amal itu. Dengan niat, dengan azam, dengan maka kita amalkan. Maka dapat kebaikan yang banyak. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau berazam, maka engkau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud bertawakal kepada Allah, sentiasa kita bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kejayaan, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kejayaan. Maka kita telah pun berjaya pada awal lagi. Walaupun kita tak dapat apa yang kita azamkan itu. Maka sebaik-baik berjauh daripada, dan barang siapa benar dan sempurna berjauh daripada manusia, maka dapat untung ia dengan pertolongan Allah. Maksud benar dia menjauhi manusia, bermaksud dia menjauhi manusia untuk menghampirkan diri pada Allah SWT. Jadi bonalah dia punya nak menjauhkan daripada manusia itu, jujur. Bermaksud kita nak menjauhi diri daripada manusia untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya benar, maksud memang benar kita untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat apa yang kita inginkan. Mana kita benar, niat kita tu benar, ya. Apa tanda niat kita benar? Niat kita benar, iaitu kita dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dapat betul. Kita tinggalkan manusia dan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau jujur niat kita itu, kita dapat apa yang kita niatkan. Bermaksud kita benar-benar dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita dapat betul merasai kemanisan ibadat. Kita dapat merasai kemanisan zikir, kita dapat kemanisan baca Quran. Bermaksud kita jujur dengan niat gitu. Maka akhirnya dia kata, maka dapat untung. Dan barang siapa benar, jujur dan sempurna tujuannya menjauhi daripada manusia, maka dapat untung ia dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ketenangan ibadat di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kemanisan ibadat di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa di atas segala-gala kebaikan yang kita dapat itu, semuanya di atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa bahawa kita sentiasa dalam keadaan lemah. Jangan kita lupa bahawa kita sentiasa dalam keadaan lemah, bermaksud kita tidak akan mendapat apa-apa kekuatan daripada ibadat kita kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa bahawa kita sentiasa dalam keadaan lemah. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik, Nabi kita manusia yang paling banyak ibadat, Nabi kita orang yang paling khusyuk ibadat, Nabi kita orang yang paling bertakwa, Nabi kita orang yang paling baik akhlak dia. Maka Nabi berasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan bahawa tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Bermaksud orang yang merasakan masuk syurga dengan amal dia, dia merasa diri dia kuat.
Sehingga Nabi mengatakan tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Bermaksud kita ni lemah. Maka sahabat mengatakan, hatta engkau ya Rasulullah, hatta diri aku, aku takkan masuk syurga dengan amal aku kecuali aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kekuatannya adalah daripada Allah Subhanahu, bukan daripada kita. Maka ini membantu kita daripada merosakkan amal kita dengan ujub, riak dan sebagainya. Ini boleh membantu kita daripada amal kita jadi rosak. Di antara amal kita boleh jadi rosak bila kita rasa kita orang yang paling taat, kita ahli ibadat dan sebagainya. Jadi bila kita rasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang boleh menyelamatkan ibadat kita. Bahkan kita sebut dahulu, tak ada seorang pun akan masuk syurga Allah Subhanahu di akhirat nanti kecuali manusia kembalikan semua kebaikan daripada Allah. Bermaksud manusia tidak ada punya kebaikan sedikit pun, barulah Allah Subhanahu wa taala masukkan manusia ke syurga. Bermaksud manusia itu akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan adab ini. Dengan adab ini tidak akan masuk syurga seseorang yang merasai diri dia punya kebaikan. Maka sebelum masuk ke syurga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk menyebut satu ungkapan yang Allah taala sebut dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Iaitu selepas manusia meniti titian siratul mustaqim dan tinggal beberapa langkah lagi nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, apa ikrar yang Allah taala suruh kita ikrar? Ikrar itu adalah kita mengembalikan segala kebaikan kita dahulu. Di dunia dulu kita solat, di dunia dulu kita berdakwah, di dunia dulu kita baca Quran, di dunia dulu kita bersedekah, di dunia dulu kita rajin pergi Mekah buat umrah dan sebagainya. Maka kita mengatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini apa maksud dia? Maksud dia segala kebaikan kita di dunia di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, dipilihkan kita ini menjadi orang yang beriman kepada dia. Itu. Di antara nikmat Allah kepada kita, dijadikan kita ni ahli taat. Di antara nikmat Allah kepada kita, diberikan kita ilmu. Di antara nikmat Allah Taala kepada kita, diangkat darajat kita. Kita lebih taat daripada orang yang lain. Masya-Allah, ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita banggakan, tidak. Tetapi untuk kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nak menuju ke syurga sekalipun Allah Subhanahu minta kita semua beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala allazi hadana li hadza, yang telah beri hidayat kepada kami. Bermaksud ya Allah, dulu aku banyak salat, dulu aku banyak bersedekah melebihi orang lain, tetapi itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya, ya Allah, kami mengaku ya Allah, wa ma kunna linahtadiya, kamu tak akan dapat hidayah, kami tak akan solat, kami tak akan berzikir, kami tak akan baca Quran, laula an hadana Allah, sekiranya Tuhan tidak beri hidayah. Maka itulah adab sebelum kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud apa? Jadi maksud segala kebaikan kita di dunia semuanya semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita, diberikan kita hidayat, maka rajin kita ibadat. Sekiranya Allah Ta'ala ingin kebaikan kepada kita, diberikan kita hidayat, rajin kita taat dan sebagainya. Maka bukan untuk kita berbangga diri kepada orang yang lain, tak. Tapi untuk menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita bersyukur di dunia lagi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah. Sekiranya kita bersyukur di dunia lagi, Masya Allah, rajinnya pula kita baca Quran. Orang semua tak nak baca Quran. Jangan kita rasa ujub pula. Jadi kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah,
beri kita hidayat untuk taat. Bila kita salat, dah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk salat, maka mudah-mudahan Tuhan tambah hidayat. Wala in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ha, jadi kita tambah-tambah, jangan untuk kita jadikan modal untuk ujub dan berbangga pada orang, tapi taat kita jadikan modal untuk kita menambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa rasa lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita hidayat, tetapi nabilah di antara orang yang paling banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi orang yang paling bertakwa, nabi orang yang paling berakhlak, nabi orang yang paling banyak ibadat dia, tetapi nabi juga banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati aku dalam agamamu dan taat kepadamu. Jadi ini maksud adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita merasa bangga diri, aku ahli taat, aku ahli ibadat dan sebagainya. Maka ini pandai yang salah, dia boleh merosakkan ibadat kita di akhirat nanti. Maka sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatan yang diberikan kepada kita. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mengislahkan diri kita, maka kita menghidayahkan kepada manusia, maka jika benar, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kurniaannya, dengan kasihnya, maka bermula alamat imikan itu terbuka sesuatu yang tertutup dan hidup hatinya. Mana terbuka tertutup? Ini panjang syarah dia. Hidup hatinya. Ha, mana hidup hati kita? Yang dimaksud ni hidup. Apa maksud hati kita hidup? Hati ini ulama menyebut hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang mati, kan? Wal'iyadu billah, daripada hati kita yang mati. Dan hendaklah bimbang kepada hati kita yang sakit. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya hati ini kita hidup. Tidaklah dinamakan hati kita yang hidup. Jadi maksud hidup ini hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud dia. Bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan Allah, kita jadi hidup, jadi kuat, jadi segar. Sebagaimana seseorang itu hatinya hidup dengan duit, tentu dia. Ha, bila sebut duit, ataupun orang tu hatinya hidup dengan makan. Ha, bila makan, dia hilang ngantuk, kan? Bila mengaji, mengantuk dia. Ha, dah pain makan, pain makan dah hilang mengantuk. Maksud hati dia hidup dengan makan. Majlis ilmu, mengantuk ilmu. Ya, makan hidup. Mana hati dia hidup dengan makan, bukan hidup dengan ilmu. Bila kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan nak mengantuk gitu. Maksud hati kita tidak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tawarkan duit, duit nak, duit. Oh, semua buka mata dengan duit. Maksud hati dia hidup dengan duit. Dengan Allah Subhanahu, itu maksud dia. Jadi tidak dinamakan hati hidup, bermaksud hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum? Hanya saja orang mukmin itu bila disebut kalimah Allah, gemetar hatinya. Bermaksud kalimah Allah itu menghidupkan hati kita. Jadi nak tahu hati kita hidup atau tidak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kaitan dengan Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat dan sebagainya, hati kita hidup, maka itu namanya hidup hati kita. Itu saja hanya kiasan dia. Dan apabila hati kita tidak berapa nak hidup warna-warna, bila menyebut nama Allah tidak berapa nak hidup, maka hati kita sakit nama dia, maka perlu dirawat. Dan ialah begitu, hati kita mati itu weh. Tidak hidup langsung. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita. Masya-Allah, kita kata. Maka orang yang hati dia hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih rajih, lebih asah. Makna dia, dari apa yang Allah Ta'ala sebut secara zahir, dia orang yang mati perang fisabilillah.
Bukankah orang yang mati fi sabilillah, Allah Taala menyebut apa? La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ini orang yang maksud ayat Quran ini orang yang perang di jalan Allah mati syahid. Maka Allah Taala mengatakan la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilil amwatan bal ahya. Jangan engkau menyangka orang yang mati di medan perang. Masya-Allah, orang Palestin yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala maka termasuk dalam ayat ini. Maka Allah Taala mengatakan la tahsabannal ladzina qutilu fi sabil amwata. Jangan engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Kalau orang yang mati perang itu hidup, bagaimana keadaan orang yang di dunia ini ibadat dia, hati dia hidup dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaannya orang yang dalam keadaan aman, kita berada di negeri aman, kita tak perang pun, tetapi keadaan kita, kita pastikan hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh berzikir, hidup hati kita. Bila solat, hidup hati kita. Ini lebih rajih, lebih jelas makna dia daripada yang mati pada perang tadi. Sebab ketika mana kita hidup di dunia, hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita tolak kehidupan kita dengan duit. Yo, kita kata duit perlu dan sebagainya. Tetapi kita pastikan hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebut nama Allah, hidup hati kita. Bila solat, hidup hati kita. Bila baca Quran, hidup hati kita. Maka ini lebih jelas bermaksud kehidupan kita di dunia ini kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkah orang ini lebih aula untuk hidup di alam barzah? Sebab apa? Sebab kebanyakan orang hati dia mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia hati dia mati dengan Allah. Tak suka berzikir, tak suka ibadat dan sebagainya. Bermaksud hati mereka mati. Sedangkan kita bermujahadah untuk berusaha hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, takkah golongan ini lebih aula hidup di alam barzah? Takkah golongan ini, maka ulama mengatakan golongan ini juga termasuk dalam ayat Quran la ta'sabannal ladzina qutilu fisil amwata bal ahya. Jangan engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah, orang yang hidup hatinya dengan Allah itu mati, bahkan bermaksud orang yang hatinya hidup dengan Allah di dunia maka juga dia mereka hidup di alam barzah dengan kehidupan yang sempurna. Maka itu maksud dia. Maka kata di sini sesungguhnya pertolongan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan dan pertolongan kepada orang sini, dan alamat dia apa? Alamat dia hati dia dapat hidup hatinya. Dan sesungguhnya kasih ia kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan kasih dia untuk melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan suruhan Allah itu satu nikmat. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makna ikhlas, sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita paham makna ikhlas, melaksanakan suruhan Allah satu nikmat. Sehingga di kalangan para sahabat Nabi, di antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika nak meninggal beliau menangis Abu Hurairah. Maka bila ditanya orang, kenapa? Apakah kau sedih? Tak. Aku sedih sebab selepas kematian ini tidak ada nama khidmat dengan Allah. Tidak ada lagi khidmat dengan Allah. Ini adalah kepahaman ikhlas yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makna ikhlas ini. Kata Abu Hurairah, yang aku sedihkan selepas kematian ini tidak ada nama khidmat kepada Tuhan. Kita sebagai orang awam, Masya Allah, kalau mati, Alhamdulillah, tak ada lagi solat, tak ada lagi tarawih. Bila lah nak berhenti tarawih ni? Dalam alam barzah, rehat, Alhamdulillah, tak ada lagi puasa, tak ada lagi haji, tak ada lagi jihad. Kita suka kita. Sebab kita tidak memahami makna ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita memahami makna ikhlas,
maka orang sangat-sangat merindui khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seorang hamba yang ikhlas kepada raja. Ada seorang hamba yang sangat ikhlas khidmat kepada raja. Bermaksud dia khidmat dengan raja itu dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa cinta. Dan melayan raja itu satu kemuliaan bagi dia. Masya Allah. Maka raja kata, dah, kau dah sampai umur pencen, kata dia, kau berehat saja, allowance bagi, duduk saja-saja. Maka sedih si hamba tadi. Sedih dia. Sedangkan hamba yang lain semua riang. Berhenti kerja, duduk, allowance dapat. Tapi si hamba tadi rasa sedih dia. Sebab dah berhenti kerja. Maka ditanya, kenapa kau sedih? Sebab tidak ada lagi khidmat kepada raja. Oh, rupanya selama ini dia berkhidmat kepada raja, satu kelazatan, satu kemuliaan. Jadi begitulah keadaannya. Seorang hamba yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap suruhan Allah yang kita lakukan itu satu kemuliaan pada hakikatnya. Jadi berbahagialah seseorang yang merasai kemuliaan bila melakukan solat. Berbahagialah seseorang yang rasa mulia kita melakukan ibadat. Begitulah para sahabat Nabi terasa sangat mulia bila menafkahkan nyawa dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebahagian saudara kita dekat Palestin. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menafkahkan nyawa kerana Allah, satu kemuliaan. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa berikan mereka itu kekuatan iman. Mudah-mudahan saudara kita di Palestin memberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saudara kita di Palestin diberikan kemanisan iman sehingga mereka berbangga, merasa kelazatan untuk menafkahkan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kisah macam mana, keluarga dia riang merayakan, bukan kata suku anak dia mati, tak. Mereka berbangga dengan kemuliaan keluarga mereka memberikan nyawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat saudara kita di Palestin. Hebat mereka. Allah Subhanahu berikan kekuatan gitu. Tak ada ketakutan bagi mereka. Kenapa? Mereka telah merasai kemuliaan khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ni tak sampai menggadaikan nyawa, paling tidak pun kita rasa mulia kita ke mana kita melakukan solat. Mudah-mudahan kita rasa mulia kita melakukan pelbagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik hidayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Alhamdulillahirabbil alamin.